Okay, sekarang ni Hisham bersama dengan pemain bowling Padang Malaysia iaitu Siti Zarina binti Ahmad. Betul. Thank you sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya hari ini. Okay. Okay, mungkin untuk permulaan ni lah, macam mana boleh terjebak sukan bowling Padang Malaysia ni? Asalnya daripada sekolah lah. Dulu masa sekolah dulu kan kita ada kurikulum. So masa kat Siti daripada Negeri Perak. So masa tu Persatuan Negeri Perak juga MSN Negeri Perak dia orang selalu buat projek anak angkat tau. Untuk sukan ni. Sukan ni. So salah satu sukan yang terlibat sukan kat Siti. Sekolah kat Siti. Daripada situlah. Daripada situlah bermula. Okey, sebab selalunya sukan-sukan yang bukan yang kurang popular lah. Sekolah saya dulu tak ada. Mungkin kat situ dia ikut pada sekolah. So macam mana boleh terjebak minat tu sebenarnya? Adakah memang dipaksa ataupun macam okey lah aku nak try lah sukan ni? Macam mana kat situ dia rasa? Dia asalnya macam dia datang daripada cikgu kita lah. Cikgu sekolah kita kan. Cara dia kata contoh macam ni lah. Dia kata okey, saya nak bagi tahu awak semua ni sebab masa tu saya kat situ tengah aktif sangat sukan bowling Padang. Okey. Dekat sekolah. So dia kata ada satu sukan baru. Ada satu sukan baru, dia kata masa tu diorang tengah cari prospek baru, bakat baru, projek untuk Sukma 96 di Pahang. Di Pahang. Pada daripada situlah beberapa kawan kita orang pergi try. Kita pergi try sukan ni dekat Ipoh. Mula-mula tu memanglah sebab kita daripada sukan yang lasak. Sukan lasak, bila kita terlibat dengan sukan yang macam ni yang tak ada body contact kan, memang nampak movement, tak ada sentuhan apa semua kan. So mula-mula tu memang kita punya nak seronok dekat sukan ni memang tak ada. Tapi once cikgu kita kata, tak apa, awak bagi masa kat diri awak tengok macam mana awak boleh pergi. So daripada situlah, daripada orang kata apa, dalam yang tak berapa nak minat tu, every week pergi tau. Sampailah benda tu makan bulat, sampailah benda tu terpilih kepada dapat masuk skuad untuk Sukma 96. 96. Okey. Sebelum tu main sukan apa? Sebelum tu dekat sekolah kat Sio Akti hoki. Hoki oh yang. Tapi bola baling memang paling minat, paling famous sekali lah sebab dah sampai peringkat daerah apa semua kan. Okey, dari situ daripada pergi situ trial dan masuk Sukma dan terus mewakili Malaysia. Macam mana boleh terdetik tu, saya nak tahu kat Siti yang okey, sukan ni aku boleh jadikan kerjaya. Okey. Dia macam ni tau. Ada seorang cikgu ni, nama dia Cikgu Aziz. Dia memang cikgu sukanlah dekat sekolah kami waktu tu. So dia tak cakap kata you kena pilih sukan yang macam ni. Tak, tapi cara dia cakap tu dia seolah-olah bagi kita berfikir tau. Dia kata dekat Malaysia ni kalau kita nak berlawan secara fizikal sangat terhad untuk berjaya dan dia ada masa yang orang kata limited. Tapi dia kata saya nampak sukan baru ni, masa itu dia sebut sukan longboard ni sukan baru ni, kata saya nampak sukan baru ni dia tak perlukan satu fizikal yang khas, dia tak perlukan satu speed yang khas ke dari segi bentuk badan yang spesifik. Tapi dia kata as long you boleh konsisten dari segi ketepatan dia apa semua tu kan, dia kata saya rasa kalau awak betul-betul bagi peluang kat diri awak, awak boleh pergi jauh. Dekat situlah mula timbul rasa. Dekat situlah. Lepas tu pula bila Kak Sifun dapat peluang wakil Negeri Perak kan, lepas tu dapat selection pula untuk projek Komoran T8 masa tu kan. So kita rasa macam okey, rasa macam diri tu ada bakat lah, ada orang pandang kan. So apa salahnya masa tu kata bagi peluang kan dekat diri. Saya rasa kat Siti pun dah menang banyak pingat, one of the best juga kat Malaysia, dekat world juga. Mungkin selepas masa pandemik 2 tahun tak ada kejohanan apa-apa. Dan sekarang ni tengah fokus untuk Commonwealth dekat Birmingham nanti bulan Julai tak silap saya. Betul. So macam mana nak dapatkan momentum tu ataupun nak mengekalkan balik setelah 2 tahun tak ada kejohanan yang kompetitif, nak kekal konsisten untuk bersaing di Commonwealth nanti? Kak Sri tak nampikan lah, walaupun kita pemain yang dah senior, dah ada pengalaman kan, tapi 2 tahun pandemik tu bila kita tak pergi apa-apa kejohanan luar negara, kita tak dapat exposure apa-apa di luar negara, bila kita keluar semula tu kita rasa macam dia rasa ada sikit terkejut tau. Actually bukan perkataan terkejut lah, dia rasa macam
kau ada rasa macam nervous tu, kau teringat balik macam seakan-akan kita bermula dulu tau. Tapi once bila kita dah start dapat rentak dia tu, start kita dah dapat adapt, kita boleh come back, come lah. Dan kat sini tengok, tak dinafikan lah. Dengan pandemik 2 tahun ni, kita nak orang kata apa, kita nak detect kawan-kawan kita dekat luar tu. Susah. Buat masa sekarang ni, diorang pun sama-sama tentang kita. Kita pun masih lagi sama-sama juga tentang diorang. Masing-masing tak tahulah kekuatan dan kelemahan selepas 2 tahun tu. Okey, mungkin bila orang kata sukan ni kurang mendapat perhatian di Malaysia, tapi sukan ni juga yang selalu memberi nyumbang pingat, selalu memberi kemenangan. Apa komen kat Siti sebenarnya untuk di Malaysia ni, untuk kurang, maybe nak naikkan? Kurang mendapat perhatian dari segi media tu ya, kat Siti setuju. Dari segi sumbangan kita, macam contoh every Temasha SEA Games kita sertai, kita antara sukan yang menyumbangkan banyak sekali pingat emas. Lepas tu kalau dari segi level Commonwealth pun, sejak kita menyertai sukan Commonwealth, saya ingat kat Siti lah, kat Siti start sukan Commonwealth daripada 98 sampailah yang nak coming ni, Birmingham ni, sukan kita tak pernah gagal tanpa sumbangkan pingat. Cuma itulah, mungkin kita punya rakyat more kepada sukan yang macam ada body contact kan, nampak pergerakan tu agresif apa semua kan. Tapi kat sini tak rasa tu satu macam why, kenapa kita mesti nak give up bila orang tak pandang sangat sukan kita. Mungkin ke depan ni, kat sini punya junior-junior nanti, mungkin rezeki diorang lah. Bila kita punya sudut pandangan tentang sukan ni, bila kita lihat, kita bagi tumpuan kepada sukan yang memang boleh pergi jauh, bukannya setakat macam aktif macam ni kan, tapi kita lihat kepada dari segi sumbangan pingat, how far kita boleh menyumbang kan, mungkin adik-adik saya yang nanti tu akan bernasib baik lah. Okay, tadi Kak Siti sebut give up kan. So maybe pada 1996 sampai sekarang ni dah almost 20 tahun lebih lah kat Siti bermain. Pernah tak sampai satu tahap yang rasa macam aku give up lah dengan sukan ni, memang orang tak pandang, terdetik dekat hati tu? Dia kata give up tu tak ada lagi lah. Cuma kadang-kadang diri sendiri tu, ialah perkara yang sama kita buat setiap hari kan, rutin yang sama kita buat setiap hari, dan kita kena letakkan satu disiplin, komitmen yang orang kata apa, yang kuat, yang strong. Setiap kali kita wake up, sebelum kita tidur pun kita mesti ingatkan diri kita. Kadang-kadang benda itulah yang menyebabkan macam macam itulah. Dia kata give up tu tak ada. Tapi bila ialah kita manusia, kadang-kadang kita ada rasa perasaan macam muak, macam tu. Okey, mungkin last lah, harapan ataupun kata-kata kat Siti untuk mungkin budak-budak baru, bakat-bakat baru yang nak cuba sukan lomba, nak jadikan sukan lomba ni boleh berjaya, boleh jadikan kerjaya. Okey. Pandangan kat Siti macam ni. Kalau buat masa sekarang ni lah, dalam masa sekarang ni, kalau popularity, glamour yang kita cari, this is not the sport. Ini bukanlah sukan dia. Tapi kalau kamu melihat untuk satu kejayaan masa panjang, untuk satu sumbangan jangka masa panjang, ini salah satu sukan dia. Ini salah satu sukan dia. Mungkin sekarang ni, macam Kak Sia cakap tadi, sukan ni tidaklah begitu mendapat perhatian di media sosial. Tapi mungkin Kak Sia cakap tadi juga, adik-adik selepas ni nanti, mungkin rezeki mereka punya populariti, diminati, disukai seperti pemain-pemain bola sepak yang hoki ke yang lain-lain tu. Okay. Okay, Siti, thank you so much di luangkan masa dengan Harimau Melayu. Saya doakan satu hari sukan ni akan mendapat perintirafan yang sewajarnya di Malaysia. Insya Allah, dan saya doakan juga Kak Siti berjaya membawa pingat untuk sukan Commonwealth untuk tahun ni. Okay. Untuk kawan-kawan yang lain juga. Thank you guys.